Okay, yang tuan ini sedi pandu. Okay, alright, baik. Okay, tuan Haji, berkaitan dengan ekspor ni bang Haji. Okay, bagaimana juga ciri-ciri ataupun piawaian-piawaian yang ditetapkan untuk buah durian itu boleh melepasi pasaran ekspor tuan Haji? Okay. Dari segi ciri-cirinya ialah dia ada 2-3 perkara lah ya. Yang pertama sekali dari segi ladang itu sendiri. Ladang perlu ada pengiktirafan MyGate tadi. Itu salah satu syarat lah. Dan syarat utama. Kerana jaminan kepada kualiti mutu bersandarkan kepada ladang tersebut yang ada MyGate yang mana dipantau oleh Jabatan Pertanian. Itu satu ya, syarat yang pertama. Syarat mutlak lah pada saya. Jadi di sini kalau kita menanam durian, kita sebagai pelabur perlu kita mendapat pengiktirafan tersebut. Bagaimana nak mendapatkan pengiktirafan tersebut? Ia perlu melalui satu proses amalan pengurusan ladang kita yang kita namakan sebagai amalan pengurusan ladang yang baik. Yang baru mendapat market. Baik bermakna tidak menggunakan racun yang berlebihan, pengurusan ladang baik, bersih, pekerja kebun pun nak kena ada tandas sebab kita nak mengelakkan kuman E. coli itu dan sebagainya itu. Itu satu ya. Yang kedua, bila kita melabur dalam konteks penanaman, pasti kita ada bermatlamat iaitu untuk mendapatkan kualiti buah premium. Itu penting. Sebab dalam konteks ekspor, hari ini untuk ekspor buah segar ataupun buah berkulit ianya perlu pada grade premium. Untuk dapatkan grade premium ianya melalui proses pengurusan penanaman ataupun SOP penanaman yang baik untuk menghasilkan buah yang baik, bentuk buah yang sempurna. Kalau kita kata durian musangking majoriti dia 5 pangsa, maka durian tersebut, kualiti durian tersebut dalam konteks 5 pangsa untuk dapatkan grade premium. Itu dari segi kualiti dan grade buah untuk prasyarat kita ekspor. Dan selain pada itu, sebab sebagaimana saya katakan tadi, kita ekspor hari ini banyak dalam 3 bentuk. Melalui proses yang menerima iaitu bentuk paste, dalam bentuk pap iaitu ulas dan dalam bentuk durian berkulit. Jadi kualiti pemprosesan tersebut hendaklah terjamin dari segi keselamatan, bebas daripada syarat-syarat yang ditentukan oleh negara pengimport. Bebas daripada E. coli, bebas daripada microline dan sebagainya. Bebas dari segi kandungan logam berat dan sebagainya. Itu prasyarat yang untuk kita ekspor. Kenapa saya cakap ini? Sebab saya nak fokuskan kepada kita sebagai pengeluar. Ini yang kita perlu fokus. Pemproses tadi, itu prasyarat ya, pemproses tadilah, kebersihan dan sebagainya. Itu pemprosesan. Ini dalam konteks 2-3 perkara yang saya kata ini, syarat utama untuk kita melepasi, untuk kita ekspor. Dan hari ini saya nak sentuh juga tentang prasyarat ekspor buah durian yang berkulit tadi sejak buku. Saya difahamkan, saya rasa sekarang kita dah ada 7 ke 8 syarikat ataupun pengilang yang telah mendapat kelulusan daripada negara China untuk ekspor buah berkulit tadi yang telah sejak buku. Jadi mana-mana kilang pengilang yang nak mengeluarkan, nak memproses sejak buku tadi perlu perlu buat permohonan untuk mendapat kelulusan tersebut kepada biasanya kepada DOA dan MAFI, terusnya DOA dan MAFI atau Pertanian dan MAFI akan membuat hubungan dengan pihak-pihak yang berkuat kuasa tentang import durian ke negara China. Okey. Okey tuan, soalan yang lain tu. Okey, baiklah tuan Haji. Kalau dilihat tuan Haji selain daripada musangking tuan Haji, adakah buah durian ataupun jenis-jenis durian lain yang boleh dikomersialkan untuk pasaran ekspor ataupun telah memasuki pasaran ekspor? Dan pada pandangan tuan Haji, adakah sekarang ini viral dengan duri hitam dan juga mungkin tupai king? Adakah tuan Haji rasa yang duri hitam dan tupai king ini juga
boleh apa memasuki pasaran ekspor dan mampu ataupun tidak untuk menandingi, maafkan saya jika ayat saya serabas, menandingi durian musangki itu sendiri. Bagaimana kita? Okey, terima kasih Tuan Sebon. Bila kita tahu kualiti buah, kualiti buah, kerana buah-buahan ini dia akan berubah, ha? Berubah maksudnya dia akan ada kualiti-kualiti baru yang lebih baik. Sebagaimana diingatkan oleh pengusi tadi, iaitu menyentuh tentang duri hitam, mungkin dipanggil oci. Sebenarnya hari ini kita lihat harga duri hitam di pasaran kita di ladang lebih tinggi daripada durian musangking. Kalau kita lihat hari ini bau-bau inilah di peringkat awal musim, duri hitam dijual secara di ladang antara harga RM60 ke RM70. Dan dipasarkan di pasaran domestik antara RM95 ke RM120. Kalau musangking bau ni di ladang harga dia RM45 daripada awal musim, dan dipasarkan di pasaran domestik memang antara harga RM60 ke RM70. Dan nampak dari segi perbezaan harga duri hitam lebih baik dari segi harga. Dan kita nak cakap tentang ekspor. Sebenarnya duri hitam telah diekspor ke negara luar, khususnya Hong Kong, Singapura dan Hong Kong. Dan berbalik pada harga, kenapa duri hitam tadi mahal? Sebenarnya permintaan lebih tinggi daripada penawaran durian untuk duri hitam. Permintaan sangat besar, sama ada domestik, negara kita sendiri, Singapura, negara jiran kita, juga pasaran transnasional kita juga ke Hong Kong. Jadi disebabkan ada sedikit perbezaan kualiti mengikut cita rasa masing-masing, ada sebahagiannya still ataupun kekal dengan musangking adalah yang terbaik. Ada yang berubah kepada duri hitam adalah lebih baik. Tapi pada saya keduanya adalah terbaik untuk pasaran domestik dan juga ekspor. Ya. Jadi untuk tupaking sebenarnya saya terlibat secara langsung semasa saya berkhidmat dulu dalam segi memproses durian untuk ekspornya, khusus dari segi kita buat pap ya, ataupun ulas durian. Dan segi ciri-ciri warna, ciri-ciri tekstur, musangking adalah terbaik. Ya. Duri hitam pun terbaik. Tapi tupaking, tekstur dia agak lembut. Dan color dia pun tidak selaras. Dia ada tompok-tompok warna kelebaman pada tupaking. Rasa dia sangat-sangat baik. Tapi dalam konteks ekspor, kita perlu menerima apa kehendak pengguna di negara luar. Negara luar kalau dia melihat durian warna, mesti satu color yang cantik. Yeah. Kalau ada lebam-lebam pada mereka, itu durian yang telah rosak ataupun kualiti telah terjejas. Sebenarnya yang nampak kehijauan, kelebam itulah yang sedap. Rasa kepahitan yang sangat tinggi. Tapi negara-negara luar mereka tidak memahami. Mereka memerlukan satu kualiti yang standard. Sama ada kualiti dari segi warna, kualiti dari segi tekstur, kualiti dari segi aroma dia, kualiti dari segi keselamatan dia untuk makan yang standard. Itu yang mereka mengambil kira sebagai ukuran. Tapi ukuran tersebut kalau kita lihat hari ini pada durian Malaysia, durian komersial kita tepat berada kepada musangking, tepat berada kepada duri hitam. Jadi inilah dua komoditi yang dua jenis variety yang pada pandangan saya yang akan mendapat tempat, sekarang pun telah mendapat tempat di pasaran luar negara yang akan secara berkekalan mendapat tempat. Dan kita ingat ya, pada saya juga saya ingat kenapa Thailand boleh maintain pengeluaran dia dan pemasaran dia keluar negara dalam jumlah yang kuantiti yang sangat-sangat besar. Maksudnya saya kata di China, mereka menguasai 95% kerana mereka mengekalkan variti tadi tidak terlalu banyak untuk diberi pilihan kepada pengguna luar negara. Kita perlu cukup dengan 1, 2, 3 variti sahaja. Yang variti inilah bila kita upgradekan dalam konteks pemrosesan dia, dalam konteks pengurusan ladang dia untuk menjadikan standard yang sama pada color dan pada aroma, tekstur dan sebagainya. Ini yang perlu kita jaga.
Kalau kita terlalu banyak, pada pandangan saya, terlalu banyak variety yang kita nak hidangkan kepada negara luar, saya rasa akan mengelirukan mereka. Akan mengelirukan mereka. Kenapa? Musangki kita sendiri pun banyak lagi ruang, peluang yang besar yang boleh kita pergi. Kenapa kita cepat nak berubah pada variety lain? Kita, pada saya, dalam konteks pasaran ekspor, pengekalan variety satu dua jenis itu lebih baik daripada kita mengeksport puluhan variety yang akan mengelirukan pengguna luar negara, kerana mereka berpandangan terlalu banyak yang menyukarkan pada pilihan mereka. Dan kita kena lihat dalam konteks ini bagaimana industri durian Thailand membangunkan pasaran mereka dengan satu variety, satu variety saja ke pasaran China. Dan akhirnya adalah satu dua variety yang mereka plus atau bercampur untuk ekspor. Tapi mereka tetap kekal dengan variety tersebut. Kalau kita pergi negara Arab sekalipun, durian montong itulah yang ada. Harga dia lebih kurang RM400 Malaysia sekilo. Kenapa tidak dengan durian kita? Kenapa kita nak berubah kepada variety lain? Pada saya, kajian teknologi yang perlu kita masukkan adalah kepada variety musangking dan juga duri hitam tadi. Yang mana variety ini terbukti memenuhi kepelbagaian kaum, memenuhi cita rasa pengguna ataupun permintaan luar negara. Ya, okay. Baik, Tuan Haji. Seperti yang Tuan Haji maklumkan tadi, Tuan Haji, berkaitan dengan produk-produk hiliran ataupun produk-produk proses berasaskan durian, Tuan Haji. Okey, apa potensi dia, Tuan Haji? Bolehkah produk-produk ini daripada petani-petani tempatan ni diekspor ataupun mempunyai peluang ekspor juga, Tuan Haji? Okey, saya melihat juga semasa saya berkhidmat dahulu, sebenarnya fokus kita dahulu bukan kita nak banyakkan ekspor sekarang, tapi kita nak banyakkan ekspor hiliran tersebut. Dan sebagaimana yang saya tunjukkan tadilah, salah satu ini durian susu coklat contohnya. Dihilirkan ataupun diproses, dijadikan produk akhir yang boleh lebih tahan lama, yang lebih mudah untuk makan, yang boleh makan di dalam flight, kapal terbang boleh makan. Boleh makan sambil menonton TV dengan tidak mengotor tangan dan sebagainya. Yang kedua pula, apabila kita lebih ekspor kepada downstream produk atau produk hiliran ataupun produk akhir di sini, kita melihat dalam konteks ekonomi negara kita, dalam konteks ekonomi bidang industri ini. Maknanya nilai tambah ekonomi dia akan lebih besar bila kita ekspor dalam produk hiliran. Contoh, kalau kita ekspor paste untuk jadikan produk ini, akhir sekali negara pengguna, negara yang meminta paste, paste diorang pada kita ni akan melahirkan produk-produk sedemikian. Dan mereka akan mendapat keuntungan berganda dari segi peningkatan ekonomi ataupun nilai pelaburan nilai kewangan mereka. Mungkin RM1 boleh jadi RM8 untuk mereka. Sepatutnya RM1 jadi RM8 untuk rakyat kita, kerana durian ini dikeluarkan oleh negara kita. Ini yang kalau matlamat kami semasa merancang plan pembangunan durian itu, ini salah satu yang matlamat bidang kita nak capai. Tapi hari ini kita melihat bidang ini berkembang juga seiring, seiring, kerana ini pun ada produk dia, seiring dengan pengeksportan durian dalam bentuk minimum processing yang pernah saya katakan tadi, paste, pulp ataupun buah durian sejak beku ya, secara berkulit. Sebenarnya banyak ramai bidang ataupun pengusaha yang boleh mengambil bahagian dalam downstream produk ataupun produk hiliran. Dan cuma kita perlu standard kan, ataupun kita perlu tingkatkan kualiti dia, standard dia sebagaimana standard dunia lah, bukan standard kampung kita lah, dalam konteks pembungkusan, dalam konteks penjenamaan, dalam konteks isi dalam tu produk itu sendiri. Banyak cookies, macam cookies durian. Satu namanya sangat standard produk sebut, dan hari ini dah ramai pengusaha yang mengusahakannya. Yang mana boleh dipasarkan
dalam dan luar negara. Dan kalau dalam luar negara pun, maknanya produk ini senang dibawa, tidak melalui proses. Kalau kita hantar durian, kita ke China, ke tempat negara lain yang jauh, durian tersebut perlu sejak beku, dan selepas sejak beku, penghantarannya mesti melalui kontena sejak beku juga untuk kekalkan kualiti. Tapi kalau produk ini tak perlu, produk hiliran ini tak perlu lagi, dan terus kita boleh ekspor dalam kargo biasa sahaja yang boleh mengurangkan kos. Kos ekspor sebut. Dan pada saya paling penting sekali ialah dalam konteks produk hilirannya, kesan ringgit tersebut akan berkembang dalam negara kita bila kita menghasilkan produk hiliran. Okay. Jadi pada pengusaha kecil yang menghasilkan produk hiliran perlu memikirkan dalam konteks penjenamaan, pembukusan, ini sebagai face atau pemuka yang akan diperhatikan oleh pengguna bila sampai ke negara mereka. Kalau benda ni cantik, menarik, dengan color yang menarik dan sebagainya, akan pengguna akan minta, akan membeli. Itu penting. Dan hari ini zaman hari ini merupakan zaman yang terdedah. Mudah kita nak sebarkan seluruh dunia tentang produk-produk yang kita ada. Boleh mengambil peluang tersebut. Jualan melalui online dan sebagainya, ataupun masuk aja Facebook, satu dunia dah tahu yang mana ada follower ataupun rakan dalam account tersebut. Okay, jadi saya sangat bersetuju, sangat produk hiliran perlu diberi keutamaan dalam industri durian. Maka saya juga mengharapkan pihak kerajaan, pihak kementerian terlibat ya. Boleh melihat perkara tersebut, membangunkan produk hiliran dan seterusnya, bagaimana saya katakan tadi juga, dia ingin boleh mengembang nilai ringgit. Satu ringgit mungkin boleh jadi 10 ringgit kitaran ekonomi duit dalam negara kita bila kita menghasilkan produk hiliran. Okay, Tuan. Baik, Tuan. Suka saya ingin menyentuh ya, Tuan Haji. Jika disebutkan tentang produk hiliran ini berkaitan dengan durian ini, adakah kita tak boleh lari daripada tempoyak sebenarnya? Dan adakah tempoyak ini sebenarnya Tuan Haji boleh juga kita ekspor? Bagaimana pendapat Tuan Haji? Sebenarnya tempoyak ni makanan orang Melayu, orang Melayu, dan hari ini dah jadi makanan orang Malaysia. Dan nampak dah perubahan tu, dulu orang Melayu makan tempoyak. Hari ini dah jadi makanan orang Malaysia. Orang Malaysia itu siapa? China, India. Sebab tu kalau datang ke Pahang, tak kira lah orang Malaysia ni apa bangsa, mesti dia akan makan patin masak tempoyak. Itu terima orang Pahang tu. Jadi, dah jadi maknanya dalam konteks domestik tidak ada masalah. Pasal ekspor. Okay. Kita melihat ya, bila kita nak ekspor satu produk ni, kita melihat ras ataupun bangsa yang ada di sana. Contoh Brunei bangsa dia Melayu. Mana genetik dia tu samalah. Jeria bau dia pun samalah, taste dia akan samalah akan makan. Jadi hari ni sebenarnya tempoyak ni dia terjadikan dalam bentuk paste ataupun sos yang telah diekspor ke Brunei. Kalau kita lihat. Dan kita melihat juga di mana beradanya orang Asia, orang Malaysia di luar negara. Sebab mereka, orang Malaysia telah menjadikan tempoyak sebagai makanan. Contoh, walaupun orang Cina yang ada Malaysia, mereka suka makan tempoyak, macam tempoyak. Tidak mustahil kita boleh menghantar tempoyak kepada mana-mana bandar Cina yang ada di dunia ni. Bukan saja negara Cina, bandar-bandar Cina. Kerana mereka boleh makan benda ni kerana memang genetik mereka mudah menerima. Mudah menerima, maka kalau kita memperkenalkan kepada mereka, tidak banyak masalah rintangan. Jangan pula kita memperkenalkan kepada orang putih yang mana deria bau dia sangat bertentangan dengan durian. Hanya beberapa orang saja. Tak ramai, secara minoriti saja yang boleh menerima durian. Kita perkenalkan kepada orang yang boleh menerima. Yang mana deria bau dia dengan deria taste lidah dia hampir sama dengan kita ataupun saudara-saudara mereka berada di Malaysia. Jadi, tempoyak, saya berkeyakinan besar ianya boleh jadikan salah satu produk ekspor.
ke luar negara, kalau yang saya lihat yang peluang yang paling besar kalau hubungan baik ataupun ada pun import daripada blok Middle East Arab Saudi semasa musim haji. Ramai orang Malaysia, ramai orang Brunei, ramai orang Indonesia yang makan. Kerana kita ambil contoh, contoh yang mudah. Bahasa orang Kelantan ni panggil udu. Udu sebenarnya salah satu bahan ekspor yang besar. Salah satu produk ekspor yang besar. Kalau kita pergi ke luar negara, di kawasan Zoom Melayu, kalau UK sekalipun, di Liverpool, itu ramai orang Melayu kita yang pedagang kapal dulu berada sana. Mereka boleh makan. Begitu juga dengan tempoyak. Hantar ke Liverpool. Liverpool yang dapat bandar pelabuhan. Ramai orang kita yang jadi pelaut dulu, jadi kelasi, dan akhirnya menetap di Liverpool. Dan kita boleh hantar. Dan sebenarnya selama masa saya berkhidmat dulu, banyak kita hantar juga. Kepelbagaian. Serai, contohlah ya. Lima purut, macam-macam ke negara sana. Kan kita melihat kontak orang Malaysia berada di sana dan kita boleh hantar ke sana. Dan daripada sana pula mereka akan berkembang kepada sahabat-sahabat mereka. Kita mengharapkan macam tu. Jadi itulah kita rasakan potensi tempoyak untuk diekspor dan telah diekspor sangat-sangat berpotensi, berpeluang. Okey. Baik, dan Tuan Haji. Okey, alright Tuan Haji. Soalan seterusnya Tuan Haji, okey. Apakah agak sensitif Tuan Haji soalan ni. Saya harap Tuan Haji boleh kupas lebih panjang. Apakah punca utama kegagalan tanaman durian premium ni sebenarnya Tuan Haji? Okey, sebenarnya bila kita cakap pasal penanaman ya, durian premium, kita ambil tarifan dia dulu. Apakah variety yang kita katakan durian premium? Hari ini kita, kerajaan telah mengiktiraf durian musangking sebagai durian premium yang dikatakan sebagai sumber kekayaan baru. Itu yang kita pentarifan dia. Jadi kegagalan. Kegagalan dia akan berkait dengan pembangunan penanaman. Pembangunan penanaman tu akan merangkumi SOP dia. SOP penanaman. Bermula daripada mana? Bermula daripada penjaga tempat. Ya, penjaga tempat, tapak tanaman yang juga dari segi penjagaan, dari segi pembajaan, kawalan serangga dan sebagainya. Itu bermula di situ. Dan yang paling penting lagi pada saya, saya melihat kesungguhan istiqomah yang kita panggil pada setiap pelabur atau setiap pekebun yang menanam durian perlu ada, perlu kuatkan. Yang kedua, knowledge ataupun pengetahuan perlu ditingkatkan. Dan saya percaya sangat dalam program Farmer sebelum ni banyak bercerita bercakap pasal pembangunan SOP penanaman dan sebagainya. Ini knowledge ataupun pengetahuan setiap pelabur, pekebun perlu ada. Kalau kita dengar orang tanam durian musangking kita ataupun durian premium, kita pun nak tanam. Tapi pengetahuan tak ada. Tak tahu, tahu tanam. Bila kita tahu tanam saja, berarti seolah-olah kita menanam semasa sebagaimana orang tua kita tanam dahulu. Pergi bersih kebun, gali lubang, tanam. Lepas tanam tinggal. Lepas tinggal itulah. Jadilah konteks ni untuk mengelak kegagalan pada saya. Pertama, ilmu tadilah. Ilmu pemahaman kita dalam konteks penanaman durian perlu sangat. Bagaimana keperluan air untuk pokok durian, irrigation dia. Nanti tanam tak ada air, insyaAllah pokok akan matilah. Bagaimana kita perlu penyediaan, netting, pengawalan, perlindungan. Sebab itu pada saya, kalau bermula untuk kita menanam durian, bersih kawasan, dan kita kena faham pokok durian itu hidup macam mana. Pokok durian, kita tahu, dia tak memerlukan air lebih. Tapi dia memerlukan air. Bagaimana kita nak bina tapak tanam dia? Perlulah kita tingkat tinggikan sikit yang kita namakan busur. Supaya bila hujan, air lebih tak bertakung di situ. Bila panas, kita akan bagi sistem pengairan dia. Itu keperluan dia. Kalau kita gali lubang, tanam durian, bila hujan, air akan bertakung dalam lubang. Bila berlaku dalam lubang, berarti akar akan sakit. Akar tidak mengambil makanan. Lama-lama akar akan buruk, busuk dan pokok akan mati. Ini betul peringkat. Di peringkat awal lagi kita kena betul. Sebelum menanam juga,
saya selalu tekankan, pembajaan awalan perlu kepada durian. Iaitu sebelum kita tanam, kita perlu masukkan baja kompos organik ke dalam lubang itu, simpan di dalam tubuh. Sebulan selepas itu baru kita tanam. Itu SOP yang sesuai. Sebab kalau kita tanam tu tabuk baja, tak ada sistem apa ni, baja sebut belum diuraikan lagi. Mikro belum aktif lagi, belum siap lagi. Jadi itulah pembajaan awalan. Tapi dalam konteks apa sekalipun, pengetahuan, knowledge tentang tanaman durian perlu kita gali dahulu, pegang dahulu, baru kita mula melabur. Kalau kita tak faham, boleh kita bangunkan satu ladang besar, tapi manager kita yang menguruskan tu perlu kita cari orang yang faham. Kita ni sebagai banker je, ada duit saja. Nah, itu lain konsep dia. Tapi kalau kita direct touch kepada kebun, pengalaman, pengetahuan, knowledge tadi sangat-sangat penting. Ya. InsyaAllah saya harapkan pada bakar yang nak melabur dalam penanaman durian, pastikan cari ilmu, kefahaman bagaimana nak jaga durian. Itu yang paling penting. InsyaAllah kegagalan bukan perkara yang perlu kita tempuh. InsyaAllah kita akan menempuh kejayaan. InsyaAllah. Baiklah Tuan Haji, terima kasih banyak atas respon sebentar tadi. Saya kembali teruskan kepada soalan yang agak berat ya Tuan Haji. Tak lain tak bukan berkaitan dengan harga Tuan Haji. Okey, berkaitan dengan harga ni. Kita punya respon kepada soalan-soalan ni, soal jawab ini bertanya adakah harga ini dapat distabilkan, mampu distabilkan, dan apakah usaha-usaha kita untuk menstabilkan harga durian di pasaran, terutamanya apabila musim COVID inilah Tuan Haji. Bagaimana sebenarnya usaha yang telah dilakukan untuk memastikan harga durian ini sentiasa berada pada tahap yang sama. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dalam konteks pasaran ini, sebenarnya kita, pengamalan negara kita ialah kita mengamalkan pasaran bebas, iaitu permintaan, penawaran. Permintaan tinggi, penawaran kurang, harga akan naik. Tawaran kurang, tawaran tinggi, permintaan kurang, harga akan jatuh. Itu satu yang perlu kita pegang. Maknanya tidak ada badan yang boleh mengawal untuk ianya dikawalkan oleh pasaran itu sendiri. Kenapa? Durian bukan satu, kita katakan bahan keperluan utama asasi, macam gula memang kerajaan akan kawal, beras dan sebagainya. Tapi durian tidak, kerana dia bukan penggunaan asasi bagi seisi keluarga. Okey, jadi dalam konteks ni, apa-apa kita kembali kepada permintaan, penawaran. Walau bagaimana, usaha-usaha fasiliti perlu kita bangunkan untuk menstabilkan. Kalau bercakap pasal COVID ni, pasal pandemik ni, sebenarnya bukan durian sajalah ya. Semua hasil akan menghadapi masalah. Kenapa? Kita dikawal pergerakan. Pergerakan dikawal. Yang kedua, kalau untuk rentas negeri dan sebagainya. Yang kedua, pengguna kita sendiri pun untuk keluar daripada rumah, mendapatkan bekalan pun rasa takut dalam pandemik hari ini. Kata dia hari ini 20,000 lebih yang tersasar, yang terperangkap dengan jangkitan COVID ini, 20,000 lebih hari ini. Antara hari yang tertinggi dalam negara kita. Jadi untuk menstabilkan, saya melihat fungsi farmer sangat penting. Iaitu farmer perlu meningkatkan pembelian dan perlu mengaktifkan semua pusat-pusat pemprosesan yang ada, sekurang-kurangnya kita boleh mengawal sedikit daripada kejatuhan yang melampau disebabkan oleh terhadnya pergerakan. Pergerakan ini bukan dari segi logistik saja. Pergerakan dari segi pengguna itu sendiri. Kalau tak hantar ke depan tangga, takut nak beli, nak keluar. Hari ini nak keluar dari rumah pun takut. Sebab kita tahu para kematian negara kita pun dah mencecah 10,000 lebih dah. Dan kita jangkitan dah 1,000,000 lebih dah. Jadi satu benda yang sangat-sangat menakutkan. Dia akan menjejahkan semua bidang-bidang ekonomi yang ada dalam negara kita.
Yang ini sebenarnya di bidang kawalan. Tapi kita boleh mengurangkan dengan peranan yang lebih aktif dari segi meningkatkan pemprosesan untuk memanjangkan tempoh hayat durian tersebut. Khususnya dari segi farma sendiri, saya pun bekas dalam farma dan saya amat memahami. Jadi perlu mengambil tindakan yang drastik, segera. Dan saya percaya hari ini kita berada di pusat operasi farma jerantut ni pun, kalau kita nak masuk tadi durian bertimbun-timbun untuk diproses. Ini langkah ini yang kita nak supaya kita dapat mengurangkan sedikit kejatuhan yang melampau dari segi harga dan kita dapat berproses dan memanjangkan jangka hayat penyimpanan dia. Itu penting. Dan peranan sektor swasta pun sangat sangat tinggi. Tapi hari ini terlihat sektor swasta dia berfokus pada durian premium. Ya, Musang King, mereka beli, mereka proses sejak beku, simpan di warehouse dan mereka ekspor. Sebab tu hari ini kalau terlihat kesan pandemik ni kepada durian, lebih kepada durian kampung, durian tradisional. Tidak terkesan sangat kepada durian komersial. Kenapa? Durian komersial khususnya, saya katakan Musang King tadi, mereka beli, mereka proses atau mereka sejak bekukan, mereka simpan dan diekspor. Kerana durian komersial dia ada dua cabang ataupun pasaran, domestik dan juga ekspor. Durian kampung kita ni yang mana kualiti yang pelbagai, tidak ada variety, kualiti pelbagai yang susah yang susah untuk kita upgrade kan, kecuali kita jadikan paste dan tempoyak. Dari usaha-usaha pemprosesan yang dibuat hari ini, saya rasa oleh farma lah ya, saya lihat sendiri di pusat ini, mungkin di pusat-pusat pemprosesan lain mereka mengaktifkan untuk memproses, akan boleh mengawal kejatuhan harga yang sangat melampau. Dan saya percaya pada tahun ini kita banding dengan tahun lepas, harga durian tradisional kita, kampung kita pun tahun lepas paling tidak pun RM6 di ladang. RM5, RM6. Hari ini mencecah kepada RM1 ke RM2 sekilo. Kenapa? Pergerakan rantaian tu tidak selicin sebagaimana zaman yang tidak ada pandemik. Dan tahun lepas saya tengok semasa musim buah keadaan kes COVID kita ni menurun dan hampir terkawal. Pernah kita mencatat hampir kosong. Jadi hari ini kita lihat pada angka yang 20,000 hari ini pun kita pun takut. Dan ketakutan ini akan mengganggu pergerakan ataupun rantaian pemasaran hasil tanah khususnya juga durian. Jadi pandemik, usaha langkah kerajaan, swasta, kurang-kurangnya pada pandangan saya ianya boleh mengawal daripada kejatuhan yang melampau. Tapi pandemik tidak memberi kesan yang melampau kepada durian-durian komersial. Kerana durian tersebut diproses dan disimpan dan terusnya diekspor untuk pasaran luar negara. Okeylah, itu berhubung dengan perkara tersebut. Ya. Okay. Baik, Tuan Haji. Ada yang cuba Tuan Haji mengaitkan di mana tanaman dopong Tuan Haji, sebagai contoh tanaman dopong. Apabila tanaman dopong ni telah dibuka seluas-luasnya kan, ditanam seluas-luasnya, maka berlaku masalah kejatuhan harga satu dan berlaku isu lambakan. Jadi sekarang ni Tuan Haji, ada yang berkata di Perak sahaja sudah ada beribu ekar ditanam di Johor, di Pahang antaranya. Okey. Jadi Tuan Haji, isu lambakan ni Tuan Haji, bagaimana nak mengatasi masalah isu lambakan ni, dan adakah nanti Musang King apabila telah ditanam beribu-ribu ekar, harganya satu akan jatuh dan potensi ekspor semakin berkurangan? Macam mana Tuan? Okey, terima kasihlah. Soalan ni saya bukan dengar pada hari ini ya. Dan saya dengar semasa saya bekerja dahulu lagi berhubung dengan dopong ni. Okey. Kita perlu membezakan apakah dopong, apakah durian. Kita perlu kenal apakah ada dopong potensi dia macam mana, durian potensi dia macam mana, ada potensi dari segi potensi produk dia sendiri. Dopong pada saya lah
satu tanaman yang ditanam tanpa kajian pemasaran. Kita melihat pada isu semasa, kerana dokong ni datang daripada Thailand dan harga semasa masa itu sangat tinggi. Dan ramai petani kita menanam dan paling banyak adalah kerajaan memperuntukkan menanam dokong. Okey. Tapi pada saya, tanaman tersebut tidak dikaji dahulu dari segi potensi pasaran, potensi dokong itu sendiri untuk masuk pasaran dari segi ketahanan dan sebagainya. Dan kajian teknologi pun tak dilakukan sehingga pokok dokong hampir pupus di Malaysia. Hampir pupus saya katakan. Dah tak banyak lagi dah. Dan pelabur atau penanam dulu menghadapi masalah untuk memasarkan. Kenapa? Kita tak buat kajian pasaran dahulu ke atas itu. Itu yang jadi masalah besar pada masa itu. Berbanding dengan durian. Durian, kita buat kajian secara terperinci. Sebenarnya, pada tahun 1995, kita telah faham di pusat operasi ini sendiri, kita telah mendapat peruntukan daripada AIDP sebanyak 200,000 untuk buat kajian berhubung dengan durian. Kajian potensi produk itu sendiri, durian itu sendiri. Apa boleh dilakukan pada durian tersebut. Jadi kita buat, masa itu saya sebagai puruh lagi kat sini lah ya, dan kita diperuntukkan oleh AIDP Barat. Dan kita buat kajian. Kajian kita masa itu, durian melalui pemprosesan sejak beku, kita bangunkan teknologi. Teknologi dia, kita bangunkan sistem dia. Kita bangunkan fasiliti dia. Jadi boleh disimpan sehingga 5 tahun. Bermula tahun 1995 kita buat kajian, sehingga tahun 2000 produk tersebut baru kita selesaikan dan boleh disimpan sampai 5 tahun. Penyimpanan dia dengan kualiti, persen kejatuh kualiti sangat sedikit dalam tempoh 5 tahun. Tapi kualiti dia dalam tempoh 2 tahun terlalu minimum dia punya kejatuh kualiti. Seolah hampir tidak. Jadi ini kita dapat pegang satu perkara yang mata yang durian ni boleh pergi kepada pasar yang lebih besar. Setiap hasil yang tidak boleh disimpan, ia akan menjadi ancaman kepada variti tersebut. Contoh rambutan, dokong, apalagi langsat dan sebagainya. Jadi ini isu dia. Jadi durian telah kita buat kajian, kita sangat berkeyakinan. Ya, bahasanya durian boleh pergi jauh ke seantero dunia dengan sokongan promosi oleh pihak kerajaan, khususnya Pharma, Jabatan Tanian, apa MITI dan sebagainya ke negara-negara lain yang telah dilakukan. Sehingga hari ini membolehkan durian kita boleh ekspor. Ini yang kita lihat. Dan berlaku lambakan. Lambakan hari ini berlaku seperti saya katakan tadi adalah kepada durian-durian tradisional. Ya, durian tradisional. Tapi kalau kita bercakap malam ini adalah kepada durian komersial, iaitu D197 ataupun Musang King. Ataupun juga kita bercakap pasal Oci ataupun durian hitam. Ini durian komersial. Yang ini fokus kita. Jadi saya kadang-kadang sendiri pun bila perkebun kecil kita tanam durian, mereka nak tanam semua jenis durian dalam kebun mereka. Bila tanam semua jenis, ada macam-macam. IOI ada durian kampung, ada durian hutan, ada Musang King, ada macam. Jadi bila dalam konteks market pemasaran, pemasaran memerlukan satu pengkhususan variety. Kalau saya bercampur tu, kalau kita nak pasar produk tu, memang akan menjadi masalah. Kerana akan mengelirukan pengguna dan juga mengelirukan pihak yang nak membangunkan industri tersebut. Lepas tu kita fokus pada satu dua jenis saja. Musang King durian hitam. Musang King dah dibangunkan dah lama kan. Dan mula dikomersialkan penanaman secara besaran bermula pada tahun 2011. Secara besaran tapi belum tu dah ditanam. Dan durian hitam pula bermula pada tahun 2019. 2017. Baru penyebaran penanaman dia dan mula ditanam pada tahun 2021 ni. Yang banyak mula pernah 2020 dan 2021 banyak perkebun baru mula menanam. Jadi yang berlaku lambakan sebenarnya kepada durian-durian tersebut. Tradisional tersebutlah, bukannya kepada Musang King dan durian hitam. Kita lihatlah sahaja dalam Easy Durian yang sangat famous di konsep pemasaran dia. Berapa harga dijual di situ? Durian hitam RM90, RM100 sekilo. Ada penggunanya. Sebab pengguna ni kita jangan melihat diri kita dalam lapisan yang piramid berbeza. Piramid puncak tu
yang tidur dalam duit itu, dia akan beli je. Janji dia akan mendapat kepuasan. Itu yang tu. Dan kita lihat hari ini, sangat tinggi harganya. Jadi kita musangkin bersama. Nah, kalau berbalik, ada kaizi jual durian durian kampung. Dia pun tak sanggup nak jual durian kampung. Cuma sekali-sekala dia buat tu. Durian kahwin dan sebagainya dia katakan tu. Itunya. Tapi dia fokus juga kepada yang variety yang komersial. Variety komersial. Jadi dalam konteks ni, kenapa DOCOM menghadapi masalah? Ialah kerana tidak ada kajian. Dan kalau ada kajian pun tidak ada kesudahan dia. Kemana produk tersebut nak dibuat. Dan saya nak nyatakan di sini lah. Juga di Thailand sendiri pun ladang kebun-kebun DOCOM dah mula ditebang. Dah mula ditebang, ditanam dengan variti lain, jenis lain lah. Bukan DOCOM lah. Ditanam dengan tanaman lain. Iaitu apa mereka tanam pada hari ini di Thailand? Mereka beralih menanam pokok master ataupun manggis ataupun manggis Jepun, pokok master. Mereka mula menanam. Kerana ini salah satu tanaman produk yang mereka ekspor, yang mana mereka dah bertahun-tahun datang beli di Malaysia, bawa balik ke Thailand dan diekspor ke luar negara. Dan manggis di sini pun ada ketahanan dia. Penyimpanan ketahanan dia boleh tahan lama. Dan manggis juga dia ada nilai komersial dia. Dari segi kulit dia dan sebagainya dia buat di abstract menjadi satu dalam bidang perubatan dan sebagainya atau kosmetik dan sebagainya. Jadi Thailand dah bergerak ke sebuah. Kita masih lagi mengekalkan manggis, mereka dah bergerak ke arah manggis Jepun ataupun master tadi. Dan hari ini mereka dah mula menanam ribuan ekar juga. Dan mendapatkan benih daripada Malaysia, daripada negara Malaysia. Dan di negeri saya sendiri pun mereka meminta benih-benih tersebut. Dan kita hantar. Hantar dan untuk keperluan mereka lah. Dan hari ni kalau kita pergi ke negeri ni, kalau tuan-tuan yang mengikuti pro apa ni, online ni, satu biji biji seed master tu harga dia 50 sen. Dia beli oleh kerajaan nasri untuk ismail dan untuk ditanam. Mana satu biji tu harga dia 50 sen, biji dalam tu. Biji durian pun bawa-bawa sen, nilai dia kan. Tapi biji master lagi mahal. Dan kenapa? Kerana ada permintaan benih daripada negara jiran kita dan juga daripada dalam negara kita sendiri. Jadi dalam konteks lambakan pada saya, mungkin yang terjadi kepada durian ialah durian tradisional kita atau biar kampung kita. Dan rasanya untuk terjadi nilai lambakan sebut pada durian komersial khususnya musangking, saya melihat sangat kecil untuk pergi ke arah tersebut. Kenapa? Ianya merupakan tanaman ekspor, yang mana semakin hari semakin meningkat nilai ekspornya. Okey. Baik, Tuan Haji. Berkaitan dengan durian kampung tadi, Tuan Haji kata durian beli hitam, durian musangking adalah durian yang komersial. Bagaimana sebenarnya Tuan Haji? Ada soalan daripada kita punya yang mengikuti secara live ni. Okay? Katanya bagaimana kita nak meningkatkan grade, nak meningkatkan apa kata darjat, maafkan saya lah ya. Durian kampung ni adakah melalui penggradean dan sebagainya? Macam mana tuan? Saya melihat macam ni lah ya. Durian kampung ni peringkat awal dahulu kami cuba juga nak beri satu penjenamaan kepada durian kampung dalam konteks kita menghasilkan paste durian kampung, iaitu kita nak jadikan durian naturally product. Naturally ni maknanya hampir dengan organik. Tapi kita nak tu untuk diekspor. Tapi dalam konteks bukan durian, tapi paste dia. Untuk memproses paste untuk dihantar diekspor luar negara dan untuk dijadikan industri hiliran mengikut apa negara sebut nak buatlah. Jadi itu yang kita nampaklah. Tapi untuk mertabatkan meninggikan durian kampung sebenarnya sebenarnya saya nak cakap musangking pun rasanya durian kampung. Tapi kerana raw quality dia tu sangat baik, maka diklonkan. Bila diklonkan, maka dia akan jadi standard penghasilan dia, kualiti penghasilan dia. Durian hitam pun asalnya durian kampung. Yang kita ada berapa jenis saja durian yang
menghasilkan klon apa nama hybrid yang dia keluarkan oleh pihak Mardi M2888 contohnya. Itu yang hybrid. Tapi yang lain semua yang ada dalam negara kita sampai 200 berapa belas hari ini semuanya asal daripada durian kampung dan dinilai dari segi potensi, isi, kualiti dan sebagainya baik, maka diklonkan dan ditanam secara besar-besaran. Jadi pada saya pada hari ini kita kena berubah. Bila untuk yang dah tanam durian kampung pokok dah besar-besar dahulu, okeylah. Tapi pada saya yang durian kampung yang ada yang tak ada kualiti sangat tu perlu kita buat cantuman dewasa. Untuk upgradekan durian kampung tadi menjadi durian, kalau kita guna cantuman dewasa tu daripada musangking, maka durian kampung sebut dah jadi durian musangking. Kalau kita gunakan di 200, maka dia akan jadi 200. Mana kalau kita nak upgradekan durian kampung, kita kena melalui proses cantuman dewasa. Menjadikan durian yang komersial tadi. Dan konsep cantuman dewasa ni, dia akan beri penghasilan cepat. Kebiasaan kalau diuruskan dengan baik, selepas buat cantuman, 36 bulan pokok durian tersebut akan berbuah. Ada rekod yang hanya 28 bulan saja boleh berbuah. Maknanya, kalau kita nak ubah durian kampung, kita perlu ubah cantuman dewasa. Kita perlu ubah. Daripada keluar durian tidak berkualiti kepada berkualiti, yang mana menjadi kegilaan ramai hari ini menanam durian musangking atau durian hitam kerana mereka sedar potensi ekspor sangat-sangat besar. Jadi kita orang kampung kalau nak, tak boleh lagi kita diam. Yang maintain kekal, ini Tok Nenek aku tanam. Maka ini aku kena jaga baik-baik. Pada saya, kalau kita nak jaga yang Tok Nenek kita tanam, mak ayah kita tanam, kita perlu upgrade kan supaya ada nilai. Itu baru kita sayang kepada mak ayah kita yang menanam. Jadi kalau kita biarkan durian cuma orang Kedah kata durian singlet, nampak biji. Ini tak boleh nak buat cantuman dewasa ini ah. Tok saya tanam. Tak boleh eh? Maka kita kena berubah. Maka kalau kita nak pastikan durian kampung kita yang ada pada hari ini nak dapatkan nilai lebih baik, kita perlu buat cantuman dewasa. Tapi kalau kita kekalkan juga durian kampung kita, kita boleh ekspor tapi melalui atas apa nama ni, pemprosesan itu yang kita namakan paste jadilah. Tapi harga dia tak semahal paste musangking. Tak semahal paste di nombor 4, tak semahal paste durian hitam. Dia paste juga boleh diekspor tapi nilai dia rendah. Nilai harga yang akan dibayar oleh negara pengimport lebih murah secara bandingan paste yang dibuat daripada musangking ataupun nombor 4 ataupun durian hitam. Jadi perlu berubah pada saya, kita perlu berubah sesuai apa melalui cantuman dewasa untuk menjadikan durian tersebut menjadi satu durian komersial berkualiti yang kita katakan kalau kita nak musangking, musangkinglah akan jadi pada durian kampung tersebut. Okey. Baik Tuan Haji, terima kasih banyak atas respon. Baiklah. Seterusnya Tuan Haji, ada soalan ni Tuan Haji. Selain kaedah sejuk beku, okey, ada tak cara kita nak simpan musangking ini, okey, supaya kesegarannya berpanjangan ataupun berkekalan? Dia semasa kami membuat kajian pada tahun 1995 dahulu, kita dengan kemampuan kita terhad, kita tak menjumpai teknologi untuk menyimpan dalam keadaan biasa. Cuma kita boleh buat untuk memanjangkan sedikit jangka hayat dia melalui penyimpanan menggunakan vacuum pack. Itu pun boleh simpan 3, 4, 5 hari sahaja. Tak boleh simpan lama. Mana durian sebut, kita bersihkan, kita balut dengan white paper. Tak boleh guna sok kabar lama. White paper, balut, kita vacuumkan. Dan letak dalam ambient. Boleh 4, 5 hari, rosaklah dia. Okay, walaupun kita rasa kita nak menggunakan teknologi atmosfera atau ubah suai, kerana benda tu dah masak, fermentasi itu berlaku juga. Kerana sebelum ni kita telah buat pada teknologi tanaman pisang, apa ni, pisang. Kita petik pisang yang matang, warna masih hijau. Dan kita menggunakan teknologi atmosfera terubah suai, iaitu vacuum pad. Kita vacuum semua, seolah-olah pisang tersebut berada di ISIS. Tidak ada ni kan. Kita boleh simpan berbulan-bulan. Dia tidak akan masak. Dan kita boleh ekspor. Maksudnya kita hantar program ekspor ke Jepun. Tapi durian tak boleh buat, 4-5 hari rosak. Teknologi yang ada pada hari ini, berasal pada kajian kami tahun 1995 dahulu, teknologi kita gunakan, yang kita bangunkan,
teknologi penyejuk beku sahaja yang boleh disimpan lama untuk durian. Sebelum ini tak ada. Kecuali mungkin masa akan datang, ada sumber-sumber lain, medium lain yang boleh mengawal itu adalah supaya boleh memanjangkan jangka hayat tanpa penyejuk bekuan. Itu tidak mustahil akan berlaku kerana teknologi sentiasa berubah. Peningkatan pembangunan kepada teknologi pun akan sentiasa meningkat. Ya. Okey. Baik Tuan Haji, sebenarnya kita ingin buka peluang kepada peserta ni yang mengikuti live ini untuk bertanyakan soalan di ruangan chat. Okey, dipersilakan. Tapi sebelum itu saya ingin membawa satu soalan tadi kepada peserta yang mengikuti ini berkaitan dengan MyGap, prosedur MyGap yang sebenarnya Tuan Haji. Bagaimana boleh share sikit lah Tuan Haji? Okey, terima kasih. Sebenarnya MyGap ni kebosan saya sendiri pun ada MyGap lah. Sebenarnya MyGap ini memanglah pihak mahfibat kementerian menyerahkan tugas ini kepada DOA ataupun Jabatan Pertanian. Ya. Jadi yang layak bercakap adalah Jabatan Pertanian. Tapi saya boleh berkongsi pengalaman sahaja. Bagaimana syarat-syarat untuk dapatkan MyGap. Ya. Ini kerana kebun saya sendiri pun ada MyGap. Ya. Dia syarat yang paling penting sekarang ialah pihak Jabatan Pertanian dia akan mengambil sampel tanah. Ya. Sampel tanah untuk buat hantar lab bagi memastikan tanah tersebut tidak ada logam berat yang boleh memberi kesan dari segi pemakan ni yang makan tersebut beri kesan lah. Kerana kita tahu logam berat akan kesan utama ni adalah kepada kanser lah ya. Okey, itu salah satu syarat. Syarat yang kedua ialah amalan pengurusan ladang itu sendiri. Pihak Jabatan Pertanian akan dia ada memberi peraturan amalan pengurusan ladang yang boleh yang perlu kita rekodkan amalan pengurusan ladang kita. Dan daripada rekod amalan pengurusan ladang tersebut, Jabatan Pertanian akan buat semakan. Adakah kita ni sesuai, amalan kita guna itu sesuai atau tidak dengan peraturan untuk mendapatkan, memenuhi peraturan yang ditentukan oleh MyGap. Untuk mendapatkan MyGap ni ditentukan oleh Jabatan Pertanian. Itu perkongsian pengalaman saya lah. Dan dalam amalan di ladang ni bukan sahaja penggunaan racun, baja dan sebagainya perlu kita rekodkan dalam buku rekod ladang. Itu penting. Dan juga segala sijil, resep-resep pembelian tadi, bahan-bahan tadi beli racun ke beli baja kita perlu simpan dan perlu diketengahkan semasa audit oleh pihak DOA atau Jabatan Pertanian. Di samping itu juga pengurusan dalam pengurusan ladang ni dia ada panggil pengurusan sosial di situlah. Jika dalam ladang tersebut ada rumah pekerja, pastikan rumah pekerja tersebut mempunyai tandas. Kenapa? Nak mengelak daripada kuman E. coli tadi berada di dalam kebun kita lah. Kalau pekerja kita pergi melepas dalam kebun, kuman E. coli tak ada, bila buah durian jatuh kena di situ, maka terlekatlah pada kulit durian tersebut. Jadi itulah asas yang boleh saya kata perkongsian saya berhubung dengan MyGap lah. Tapi yang boleh saya katakan awal tadi, yang perlu bercakap pasal MyGap lah Jabatan Pertanian lah. Saya macam bercakap dari segi pengalaman saya, berkongsi pengalaman saya untuk dapatkan MyGap. Yeah, itu saja. Okey, baik Tuan Haji. Ada satu soalan ini amat menarik. Dia kata, bagaimana hendak register benih durian baru yang sedang kami lakukan sekarang? Durian tembaga, durian merah, di kebun lama kampung kami. Bagaimana dah daftar kan? Dia berhubung dengan seolah-olah kita tu nak menambahkan klon-klon durian ataupun variety durian. Sebenarnya ini kerja-kerja mendaftarkan klon ni adalah kerja yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian negeri masing-masing lah ya. Dan akan diangkat kepada Jabatan Pertanian Federal. Maknanya kalau kita nak daftar tu kena berhubung dengan pejabat pertanian tempatan untuk daftar. Tapi paling sebelum itu langkah awalannya dia biasanya lah ya, amalan yang dijalankan ialah melalui pertandingan. Pertandingan durian berkualiti, durian kampung berkualiti. Iaitu biasanya Jabatan Pertanian akan buat pertandingan dan kita masuk pertandingan. Bila dah menang pertandingan tersebut, barulah kita mohon dengan Jabatan Pertanian untuk dijadikan durian klon dan dibiak bakanya.
Jadi setakat ini kita dah ada 200 lebih klon ya. Jadi kalau kita bagi yang bertanya tadi soalan tersebut, saya sarankan boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian Daerah masing-masing lah. Itu saja. Sebab ini dalam bidang Jabatan Pertanian dan kami di pihak swasta hanya boleh mencadangkan macam itu saja. Tapi pastilah bila kita nak bubuh klon tu hari ini pada saya lah. Kita nak pastikan bahawa kita ni nak masukkan nak daftar tadi. Biarlah lebih baik daripada Musangki dan Duri Hitam. Kalau tak lebih daripada itu, kalau kita daftar pun orang tak nak beli benih kita. Betul tak? Kalau kecuali zaman hari ini promosi lebih, orang belilah yang mana terpengaruh. Tapi yang mana pelabur-pelabur dalam penanaman durian ni rasional, mereka tak beli. Kecuali mereka beli tu yang tanam 4-5 ekar pelbagai variti tu pada saya boleh. Yang kelompok lain. Tapi dalam konteks dia kena pergi kepada agro pelancongan, agro tourism. Dia tanam banyak benda, musim buah, ajak orang masuk dalam kebun, makan, orang boleh rasa semua jenis dalam tu. Itu konsep yang sangat sesuai. Kalau kita nak buat marketing secara jenuh pada hari ini, buah yang bercampur ni sangat sukar untuk kita masuk pasaran. Dan sebab hari ini pasaran nak bercakap pasaran barang dah pergi kepada pasaran ekspor. Mereka perlu memilih satu dua variety saja. Kalau banyak-banyak macam mana? Tapi kalau nak buat konteks dalam pemasaran agro pertanian atau agro tourism tadi, boleh tanam. Tapi sesuai kalau kebun kita tu pokoknya ada nak sungai sikit, jalan raya, logistik yang jalan yang baik, boleh masuk dengan kereta. Kalau kita buat kawasan pendalaman kereta tak boleh masuk, susahlah pengguna nak pergi. Kalau tak ada kemudahan anak sungai untuk mandi-manda ke, pun kurang juga. Kalau saya lihat di sini, kalau di Raut ni, minta orang saya cakap, bukan saya nak highlight, tapi saya melihat di Lembah Temir, Tuan Haji Din. Okey, itu sesuai. Dengan ada resortnya, musim buah orang boleh pergi, nak mandi sungai pun boleh, nak tidur di situ pun boleh, nak belajar kutip buah pun boleh. Kerana dia ada fasiliti yang lengkap. Jadi kalau kita nak buat dalam penanaman pelbagai ni, fikirlah ke arah tersebut. Ya. Okay. Okay, Tuan Najib, soalannya tu aja. Selain D197 dan D200, adakah klon-klon ini yang disyorkan sebagai tanaman durian skala komersial untuk pasaran domestik dan ekspor? Atau tak lagi, Tuan Najib? Ya. Saya melihat ini trend pengguna dalam negara kita lah. D108 ataupun yang panggil ROI. Yang ini ada potensi lah untuk pasaran domestik. Kenapa? Keadaan apa ni? Warna isinya menarik, teksturnya okey, cuma kurang sikit daripada Musangki dan Duri Hitam. Jadi harga dia di peringkat pertengahan. Kalau kita lihat carta durian hari ini dari segi kumpulan pengguna minat ya, sama ada domestik ataupun ekspor. Pertama pada hari inilah pengguna memilih Duri Hitam ataupun Musangki. Ini grup yang pertama. Grup yang kedua, pengguna memilih D108 IOI ini. Jadi kalau durian kelur lain yang nak ditanam khusus untuk domestik dengan harganya tidak bolehlah menyamai harga Musangki dan Duri Hitam, tapi daripada harga pertengahan yang ramai peminat ialah IOI. Jadi kalau nak menanam selain pada Musangki dan Duri Hitam, saya syorkan juga boleh tanam air, tapi kita terima hakikat yang harganya tidak setinggi Musangki, tapi dari segi konteks pasaran domestik sangat-sangat mudah untuk kita jual. Untuk mudah jual. Kenapa? Isinya hampir menyerupai Musangki, warna yang hampir sama. Teksturnya kurang sedikit pada Musangki. Jadi bagi kumpulan pertengahan, makan awal itu dah rasa Allah macam makan Musangki lah. Ya, kerana hampir sama. Jadi sebab itulah awal ini salah satu tanaman yang selain daripada Musangki dan Duri Hitam boleh ditanam. Faktor lain juga dari segi kelebatan buah. Dia lebat. Dari segi sempurnaan bentuk. Awal ini dia banyak peratus bentuknya sempurna. Mana tidak yang bengkok-bengkok lah ya. Jadi cuma harga aja agak rendah daripada Musangki. Jadi 24 pula. Walaupun ada permintaan, rasanya baik. Tapi masalah
ia ada masalah kepada isi. Mana isi dia masaknya separuh, tak masak sempurna sepenuhnya. Itu masalah di 24. Bagi musang kuing, boleh tanam, isinya sangat sedap. Masalahnya ialah musang kuing ini ialah ataupun D160 TK. Ini ialah masalah dia, dia tak berapa rajin nak melekat buah. Mana bilangan buah perpokok tu tidak galak sebagaimana air, tidak galak sebagaimana musang, apa dia, musang king, tidak galak sebagaimana duri hitam. Buah dia kurang, kurang lemak. Walaupun berbunga penuh. Itu masalah dia. Mungkin dalam dalam D160 ataupun musang king ini, saya rasa perlu campur tangan teknologi yang lebih lebih banyak lah, lebih tinggi. Bagaimana untuk memastikan keadaan buah, bila berbunga, buahnya lekat dengan banyak. Mana perlu situ dari teknologi pembajaan ataupun teknologi dari nutrisi-nutrisi lain yang sangat diperlukan untuk menguatkan tangkai bunga supaya bunga dia lebat. Dan buah dia akan lekat. Ini yang kita harapkan. Kerana rasa dia sedap. Tapi hari ini kebanyakan petani di Rauh yang dulunya banyak menanam musang kuing TK ataupun di 160 ni, mereka dah buat cantuman dewasa kepada musang kuing dan juga kepada duri hitam. Kenapa? Kerana pokok tersebut tidak produktif dari segi buah. Jadi maknanya kalau kita kata nak menanam variety lain, saya tidak boleh menghalang, itu kehendak. Tapi dari segi ekonomi, dari segi boleh memberi pendapatan yang besar, pada hari ini yang ada di negara kita adalah musang kuing dan duri hitam. Dari segi permintaan pun musang kuing duri hitam agak besar bagi kumpulan atasan. Dan IOI ni dia berada di kumpulan pertengahan. Maknanya kumpulan yang ramai boleh membeli kerana harga dia tidak rendah dan rasa dia pun boleh tahan, warna dia pun sangat menarik juga. Jadi saya cadangkan itulah ya, yang untuk bakar-bakar penanam durian. Kalau rasa susah sangat nak tanam musang kuing, bolehlah tanam dengan IOI, tapi kita perlu hakikat harga dia tidak boleh mengatasi harga musang kuing kerana kualiti dia berada di peringkat bawah sikit daripada musang kuing. Baik, Tuan Haji. Soalan seterusnya, Tuan Haji. Bagaimana? Okey, bagaimana nak usahakan industri segi buku, Tuan Haji? Berkaitan dengan Tuan Haji tadi ada sebut bab segi buku. Bagaimana kita nak usahakan industri segi buku? Jawatan mana yang patut dihubungi untuk industri segi buku? Okey, terima kasih. Untuk kita menghasilkan produk sejuk buku yang kita namakan sebagai pemprosesan minima, maksud pemprosesan minima ialah kita memproses paruh jalan, tidak pergi kepada produk apa ni, end product, produk akhir. Mana separuh jalan kita daripada segar fresh kita bekukan. Okey, untuk kita membangunkan pusat sejuk buku ni, kalau mempunyai modal sendiri, kalau Solstar ini boleh katakan 100%, mereka tidak bergantung pada sumbangan ataupun dana daripada kerajaan. Mereka menggunakan dana sendirilah. Dan satu-satu pusat sejuk buku yang komersial, nilai dia puluhan juta ringgit lah untuk menyiapkan fasiliti yang diperlukan dalam menyejuk buku durian sebut. Bila kita buat sejuk komersial, artinya kilang itu besar, fasiliti yang lengkap. Bukan sekadar kilang sejuk buku saya, fasiliti penyimpanan ada, warehouse mereka, bilik sejuk mereka ada, dan mereka menyediakan kontrak ataupun lori sejuk buku. Ini bagi apa nama ni, pemain pusat pemrosesan sejuk buku yang besar. Tapi bagi untuk buat pusat sejuk buku yang minima, yang kecil ni, saya lihat hari ini peruntukan ada di bawah pembangunan, di bawah Jabatan Pertanian. Ya. Sebab kita tengok hari ini Jabatan Pertanian, kalau di Kampung Damak tu ada satu dia buat di pusat pertanian dan disewakan kepada pengusaha. Di Rauh pun ada dan beberapa tempat lain ada lah. Dan Fak Farmer sendiri, Farmer saya lihat, ya, semasa saya berkhidmat dahulu pun, kita bangunkan pusat sejuk buku ni hanya untuk kegunaan badan sendiri ataupun farmer sendirilah untuk kita berperanan sebagai memproses sejuk buku apa namanya, durian. Jadi mungkin
saya pun kurang jelas agensi mana, tapi saya difahamkan yang ada buat adalah DOA atau Jabatan Pertanian yang ada buat sejak buku apa ni, pusat proses sejak buku, tapi di peringkat minimum sahaja, bukan di peringkat yang yang orang kata standard untuk ekspor dan sebagainya. Kena setakat kita nak buat base dan jual untuk pasaran domestik. Kalau kita nak ekspor, dia banyak lagi proses-proses lain dalam kita membangunkan sejak buku, dan ianya sangat berkait dengan KKM, Kementerian Kesihatan. Mereka ada satu badan akan menilai sama ada untuk mendapat pengiktirafan, sama ada kalau dulu apa ni, mesti ya, paling rendah tu mesti lah. Lepas mesti tu dia ada standard-standard yang lebih tinggi lah, yang dikaitkan. KKM akan buat kata putus sama ada kilang tersebut sesuai untuk buat operasi atau tidak dengan fasiliti yang bangunkan. Adakah kilang tersebut boleh mengekalkan kebersihan dan standard-standard telah di prasyarat telah ditentukan oleh KKM. Maknanya yang mengawal sejak buku ni ialah Jabatan Pertanian, apa ni, yang paling besar peranan anak KKM, Kementerian Kesihatan. Dia akan mengawal dari segi fasiliti kerana mereka ni akan beri sokongan sama ada ianya sesuai atau tidak bangunan sebut ataupun factory sebut untuk memproses dan mengekspor. Okay. Jadi cuba-cubalah yang berminat itu, cuba-cuba tengoklah cuba berhubungan mungkin dengan DO dan sebagainya, kerana ni saya lihat yang ada buatlah beberapa tempat dipaham ni. Okey. Okey, baik Tuan Haji. Saya catch ini soalan daripada peserta kita, Ahmad Jairazi dan juga Ahmad Senin, yang bertanyakan tentang potensi, okey, berkaitan dengan D145. Kalau saya tengok di Google ni namanya durian berserak. Ya, durian hijau ya. Okey, dan juga tupai king. Kita tanya sikit Tuan Haji, potensi. Potensi ya, bila berkait dengan potensi ni sebenarnya dia ada dua lah. Kadang sama potensi durian itu sendiri. Yang kedua potensi mana, potensi durian ni baru maksud ketahanan dia, susah pecah, pokok berbuah lebat. Itu potensi untuk pokok itu sendiri. Potensi dari segi pasaran ditentukan oleh pengguna. Pengguna akan menilai berapa sanggup yang dibayar per kilo bagi durian tersebut. Okey, durian berserah bernama D145 durian berserah ataupun nama lain durian hijau asalnya di kampung Berserah lah, Kuantan. Durian ni keluar ni telur lama dan tak banyak orang yang tanam kecuali di kawasan Berserah lah yang ada kebun-kebun yang menanam lah. Bila ditanam di sebuah kawasan tu yang tak dapat kualiti hasil dia sebagaimana yang ditanam di Berserah. Dari segi potensi untuk domestik, bagi orang Pahang memanglah Berserah ni popular lah ya. Bagi orang Pahang macam orang Kelantan lah, Tok Lituk, sebut Tok Lituk hebat lah. Kan? Orang Kelantan. Sebab Musang King dah mengalahkan Tok Lituk. Musang King pun berasal dari Kelantan. Yang itu yang Berserah. Yang Tupai King ya. Tupai King sebenarnya durian kampung dah lama dah dibiarkan melalui mata tunas, kerana saya ingat pada tahun 2006 2004 ke maha di maps maha di sana telah kita buat jualan, tapi masa tu tak di viral kan, jadi biasa-biasa jelah. Hari ini kuasa viral ni sangat dahsyat sebenarnya, dalam menentukan harga ya. Juga dalam menentukan bukan harga buah durian saja, harga benih pun sama. Hari ini kalau kita tu panjang, harga benihnya cecah sampai 100 lebih per pokok. Tinggi dalam sekaki dua kaki saja kerana kuasa baik. Dan harga begitu juga. Tapi sebagaimana saya katakan tadi juga, masa saya beri umum tadi, saya kata tu panjang dari segi taste sangat-sangat sedap. Rasa pahitnya orang sampai kebas lidah lah ya. Rasa pahit dan kepahitan dia, warna dia kuning yang lebam-lebam. Kuning yang lebam-lebam tu. Nampak sikit kelabu atau kejauhan. Tapi isi dia agak lembik sedikit. Isi dia agak lembik kalau nak bandingkan dengan dengan Musang King ataupun duri hitam.
tekstur dia agak lembut sikit. Jadi itu saya katakan, potensi untuk domestik pasaran, pasaran domestik bagi Tupaiking saya melihat ada potensi yang agak besar. Tapi untuk ekspor, saya melihat dia tak boleh mengatasi Musangking dan juga Duri Hitam. Ini pada pengalaman saya dalam kita membangunkan pasaran ekspor dahulu daripada tahun 2011. Jadi kita lihat, kita Tupaiking dah ada masa itu. Kenapa kita tidak jadikan satu variety yang untuk kita cadangkan? Tapi kerana itulah dari segi itu, yang kedua pula dari segi keluasan tanaman yang agak terhad, agak sedikit, jadi bekalan yang tak cukup. Jadi itulah yang kita buat putusan masa itu, kita bangunkan, kita buat research kajian kepada sama ada pasaran luar negeri dan negeri kepada di 197 yang mana telah ribuan ekar ditanam di sebelah Raut dan Bentong. Okey, baik Tuan Haji. Soalan seterusnya Tuan Haji. Sekarang ni jam 10.23 minit malam. Masa mencemburui kita lah Tuan Haji. Okey Tuan Haji, saya sebenarnya ingin Tuan Haji kupas sikit. Ada peserta kita yang bertanya. Ta Technocard Nursery. Bagaimana dengan cadangan okay, daripada Tuan Haji untuk bangunkan kebun durian sebagai agrotourism? Minta kupas sikit lagi, lebih panjang lagi Tuan Haji boleh? Agrotourism. Terima kasih. Ini soalan ini saya rasa salah satu bidang baru dalam kita menanam durian, mana kita menjual perkhidmatan. Bila sebut agrotourism, 80% produk yang kita jual adalah perkhidmatan. 20% produk yang kita jual adalah bahan utama. Itu agrotourism lah. Mana-mana perkhidmatan ni orang masuk datang makan tempat kita, menyediakan perkhidmatan kepelbagaian. Kalau saya cakap orang masuk makan dekat kita, beli buah balik, itu tak masuk dalam fully agrotourism lah. Itu termasuk dalam orang kata acah-acah agrotourism. Ya? Jadi kalau kita nak buat perancangan yang sangat teliti, pada saya pemilihan kawasan pun sangat penting untuk kita menjadikan dusun durian kita sebagai agrotourism. Perancangan, pemilihan kawasan yang agak memberi orang kata minat kepada masyarakat untuk pergi situ. Maknanya ada anak sungai, salah satu kan, boleh orang tak mandi mana. Lepas tu perancangan kita bangunkan tu, dia kena ada perancangan. Sebab apa? Besok nanti kita nak adakan ATV kat situ. Jadi pengguna datang, makan durian, naik ATV. ATV kita panggil, yang motosikal 4 tu kan. Pergi, itu satu perkhidmatan yang boleh kita jual di situ. Itu yang perancangan sangat-sangat penting dalam kita nak menjadikan dusun durian kita sebagai dusun durian agrotourism. Itu asas dia. Dan dalam agrotourism, bila kita nak buat pemilihan klon penanaman, klon utama mesti kena ada. Khususnya Musangking dan Duri Hitam. Kenapa? Kita bukan nak target satu lapisan masyarakat saja. Kita nak target daripada lapisan kepelbagaian lapisan masyarakat. Kepelbagaian kumpulan dalam bentuk piramid tadi. Kalau yang kumpulan eksklusif dan sebagainya tu, takkan pula nak pergi makan durian jual kampung. Dia nak pergi makan durian Duri Hitam. Dia nak pergi makan durian Musangking. Jadi kepelbagaian dia. Variety sangat penting, kepelbagaian variety. Tapi fokus utama pada pandangan saya ialah kalau durian ni lebihkan 60% tanam yang dewasa, yang kelompok komersial tadi. 40%, 30% kita boleh buat campuran kelompok lain sebagai penambah rasa kepada yang pergi makan kat situ. Maknanya kalau orang yang kurang berkemampuan, yang lapisan pertengahan atau bawah, tak berkemana nak makan Musangking, dia boleh pergi tempat tu, fasiliti yang lengkap di situ, boleh mandi mana sebagainya, dia boleh makan durian kampung. Jadi kalau Musangking saja dia nak pergi pun takut. Tapi kita kena ingat, dalam agrotourism, kita tak boleh fokus kepada domestik sahaja. Kita kena fokus juga pada pasaran pelancong daripada luar negara. Kalau kita nak jadikan pelancong negara China sebagai fokus kita, maka kita kena tanam durian tadi, Musangking Duri Hitam. Kerana mereka datang ke Malaysia nak cari benda yang standard. Sebab mereka catat kapal terbang datang ke Malaysia. Takkan pula nak makan durian kampung kan? Sebab yang nama yang popular di negara mereka adalah Musangking. Mereka datang kerana Musangking ke Malaysia. Bukan datang kerana durian.
Mereka datang atas jenama Musangking, bukan atas jenama durian. Lepas itu mereka sanggup ke Malaysia sebelum pandemik ini dan kerjasama dengan Kementerian Pelancongan Malaysia melalui negeri ke ataupun nasional membawa mereka. Juga kerjasama dengan ejen-ejen pelancongan negara kita membawa mereka ke Malaysia. Dan kadang-kadang kita lihat satu kepala pun yang masuk kebun tu bukan harga RM230. RM700-800 satu kepala masuk makan durian bergambar. Pegang buah durian, tunjuk cara pergi kutip buah durian, turunkan dengan tali buah durian. Itu dah masuk dalam package mereka. Jadi sebab tu dalam kita nak buat agrotourism, pada saya kepelbagaian teknologi pengurusan ladang ataupun pengendalian lepas tuai buah, kita kena campur di situ. Kita mana pokok yang tinggi, kita pakai netting supaya pengguna luar negara datang ke negara kita bukan saja nak melihat durian, tapi mereka nak melihat bagaimana kita mengawal kualiti durian supaya tak jatuh ke tanah. Bila jatuh tanah, mereka nak kotornya. Jadi kita nak tunjuk pada mereka, kalau kita target pelancong luar negara, sistem dia. Kalau durian tu ikat, bila dah gugur, tergantung, mereka boleh ambil peranan menurunkan durian tersebut. Itu happy pada mereka, seronok mereka. Jatuh buah ambil dengan tangan, buah tak kena tanah. Oh, durian Malaysia bersih. Kita makan kat China nanti pun buah yang bersih. Buah tak jatuh di tanah. Ini yang kita nak. Sebab kesan agrotourism, kesan jangka panjang tu perlu kita lihat juga. Kalau kita nak mempersembahkan, duduk situ bermalam tu bunyi durian jatuh. Jatuh atas tanah. Berdebu. Untuk domestik, keturunan kita memang itu kita nak. Kita nak rasa tradisionalnya. Tapi bagi orang, pelancong, kalau kita fokus pelancong, bandar besar, anak yang dilahirkan di Kuala Lumpur yang tak pernah merasa kebun durian, mereka nak benda yang jatuh, gugur tadi benda yang bersih. Sesuai dengan tarah mereka. Khusus kalau pelancong luar negara, lagi nak benda itu diuruskan dengan baik, bersih. Tak jatuh ke tanah, jatuh tajari dan sebagainya. Jadi inilah konteks dia, mana di sini secara langsung saya ini umum saya katakan. Pertama, pemilihan tapak untuk buat ini sangat penting. Bila dah kita pilih, kena desainkan apa yang kita nak buat di situ. Desainkan bentuk laluan, jalan dan sebagainya. Yang ketiga, fasiliti-fasiliti perlu ada. Yang keempat, teknologi dalam pengurusan penanaman durian dan pengurusan hasil buah nanti perlu ada. Yang kelima, teknologi dari pembungkusan, packing, buah yang orang datang tadi, kita nak packing dia, perlu ada supaya mereka datang bukan bawa balik buah durian tapi bawa balik isi durian saja dalam bentuk packing yang tidak mengeluarkan bau dalam kereta mereka. Kalau buah durian letak dalam bonet atau kereta bau. Sampai Kuala Lumpur pening. Sampai ke tempat masing-masing pening sebab duduk dalam kereta. Kena ada sistem packing yang baik yang sampai duduk dalam kereta pun relax. Tak bau. Jadi ini benda ni perlu kita gabungkan keseluruhan. Dan saya percaya dan sangat yakin masa depan industri agrotourism durian sangat-sangat berpotensi. Tapi ingat, dalam masa durian pun kita perlu ada tanam pokok-pokok lain sedikit juga untuk memberi kelainan ataupun kepelbagaian kepada pelancong tadi. Saya syorkan di sini adalah pokok master. Sebab Queen King, durian King, master mangga ni Queen. Jadi perlu ada di samping tu pokok-pokok lain. Tapi design mesti kena cantik dan sesuai. Sebab bila kita buat agrotourism, yang kita jual sebenarnya perkhidmatan di situ. Yang besar, yang kedua baru pergi kepada produk. Itu yang penting. InsyaAllah. Satu bidang yang berpotensi pada saya lah. Baik Tuan Haji, soalan saya fikir jam sudah menunjukkan 10.32 minit malam. Jadi saya fikir mungkin ini soalan yang terakhir Tuan Haji. Bagaimana, ada pertanyaan ni, bagaimana saya nak mengetahui harga pasaran bagi setiap jenis durian yang dijual kepada orang ramai? Okey, terima kasih. Tadi saya telah kait dan sentuhkan juga pasal harga durian sebenarnya. Juga pasal sistem pasaran durian negara kita. Untuk mengetahui kalau dahulu
Kemarin saya nak cakap, kalau dulu boleh rujuk je Pharma. Sebab dulu kita ada di Pharma ada satu bahagian yang buat kutipan harga. Ada satu bahagian dulu. Kalau boleh rujuk. Hari ini walau-alam saya pun dah bersara 5-6 tahun dulu Pharma. Tak tahu. Tapi dalam konteks pasaran bebas sebenarnya, harga ditentukan oleh pasaran semasa. Saya nak ambil contoh ya. Kenapa harga durian pada bermula pada petang hari Jumaat, Sabtu dan Ahad harga dia tinggi. Contohnya kalau Busan King sendiri pun itu harga yang tinggi. Biasa akan berubah RM3-4 pada hari biasa. Bila hari Isnin Selasa harga dia akan turun dalam RM3-4 dan sebagainya. Kenapa? Kita lihat hari Sabtu Ahad ni hari kebebasan pada orang bekerja kan, bercuti. Mereka ada ruang dan masa untuk berbelanja. Jadi permintaan dia untuk dia sebut akan tinggi pada hari tersebut. Bila tinggi, maka harga di ladang pusat pengumpulan akan beli dengan harga yang lebih tinggi lah, kerana mereka boleh menjual kepada pemain pasaran, retailer, peruncit tadi dengan harga lebih tinggi, kerana hari itu pengguna ada peluang untuk berbelanja. Berbanding dengan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pengguna berada di ofis. Mana untuk berbelanja agak sukar sikit kerana masanya agak terhad. Tapi hari Sabtu Ahad masanya sepanjang hari lah ya, boleh berbelanja. Itu salah satu yang saya katakan kenapa harga durian kita ni ditentukan oleh pasaran. Bagaimana kita nak mengetahui, soalan tadi kan, nak mengetahui harga sehingga ke hari ini tidak ada badan pada saya lah yang membuat data kutipan harga harian. Cuma kita boleh refer yang ada pada hari ini ialah sistem yang terwujud dalam pemasaran durian, itu pusat pengumpulan ladang. Di sini akan menentukan harga. Kalau kita nak tahu, kita kena ada kontak dengan pusat pengumpulan ladang. Halo, pagi-pagi telefon harga durian Musang King berapa hari ini? Dia akan bagi tahu. Kita akan beli dengan, kita beli pagi ini buka pukul 8 pagi kita buka, kita beli harga RM45 grade premium atau grade A, grade B ataupun grade 1. Beli dengan harga biasa dalam, kalau 45 dalam 25, dan grade 3 ataupun grade 2 ataupun grade C dia akan beli dengan harga belasan ringgit. Dan kita akan dapat maklumat harga tu berada pada pusat-pusat pengumpulan. Dan kalau nak merujuk direct secara yang ada authority, memang setakat ini tidak ada. Nah, itu yang terwujudlah dalam sistem pemasaran durian kita. Okey. Baik Tuan Haji, sebenarnya saya dah sebut tadi soalan yang terakhir, tapi ada satu request lagi daripada peserta kita Abdul Manaf Ismail. Beliau minta saya tanyakan soalan ini juga kepada Tuan Haji. Jadi Tuan Haji, mungkin ini last ya, tuan-tuan perempuan ya, jangan marah ya. Okey, baiklah Tuan Haji, apa pendapat Tuan Haji kalau Malaysia pun buat teknik macam di Thailand? Mereka kait buah durian mereka ataupun kait buah musangking. Bagaimana Tuan Haji? Okey, terima kasih. Bila nak cakap dengan Thailand ni, saya bukan nak cakap teknik saja, saya nak cakap sistem penanaman sekali. Di Thailand, daripada penanaman sehingga planting, mana satu pokok, hari ini mereka dah menanam double planting ataupun triple planting. Maknanya dua pokok satu tempat ataupun tiga pokok satu tempat. Kerana dari segi kajian yang dia buat, ada peningkatan hasil outcome pengeluaran peningkatan hasil secara bandingan dengan tanaman secara single, sepokok-sepokok. Itu salah satu teknologi. Dan teknologi ini pada saya boleh diikuti dan sangat bagus diikuti. Dan hari ini kalau kita lihat di negara kita pun dah 3-4 tahun lepas dah bermula teknologi. Dan saya telah mencuba pada 9 tahun lepas. Alhamdulillah saya tengok penghasilan lebih meningkat lah secara bandingan dengan tanam secara solo atau satu pokok berbandingan double ataupun triple. Okey. Ini teknologi. Teknologi. Kalau kita nak kaitkan yang kedua, adakah durian kita ni nak petik macam teknologi Thailand? Petik buah di pokok yang matang kan? Macam ni. Saya ingat kita telah buat kajian ni pada tahun 2014. Petik buah Musang King di pokok, simpan dan kita buat market kita buat simulasi kepada pasaran dan kita ambil kita bagi soal selidik pada pengguna yang makan durian yang petik, musangking yang petik tadi
daulah dan banyak feedback. Okey, bagi pengguna domestik lah, mereka memang reject nak Google secara semula jadi untuk domestik. Tapi kalau untuk pasaran luar negara, okey, pada saya untuk pasaran China, pasaran Hong Kong, Taiwan, boleh katakan hampir berpuluh-puluh negara yang telah diterokok oleh Thailand memang menggunakan konsep petik di ladang. Okey. Kalau kita petik juga durian kita di ladang, kita kena tanya satu persoalan yang saya rasa yang perlu kita kena faham. Adakah bila durian kita petik di ladang, kita boleh bersaing tak dengan durian Thailand? Itu satu. Bila untuk pasaran ekspor. Saya rasa apa yang telah kita buat dahulu, dalam masa kita buat untuk pengeksportan durian ini, kita telah kaji yang perkara tersebut. Dan kita buat keputusan masa itu, kita masih maintain dengan durian kita gugur di pokok. Tapi gugur tu bukan gugur jatuh ke tanah, gugur tergantung di tali ataupun gugur di atas netting. Untuk mengekalkan kualiti dia, mempersembahkan duri-duri yang duri-duri yang tak rosak, tangkai tak patah. Mana seolah cantiklah, macam buah petik juga. Itu yang kita putuskan. Kenapa kita tak mengikuti Thailand dalam perkara tersebut? Sebab kita melihat dalam aspek marketing, kita nak durian kita ni masuk pasaran negara, bukan durian yang orang boleh bandingkan dengan Thailand. Mana tidak ada, tak boleh banding. Mana kita masuk dengan sebagai satu produk yang eksklusif. Satu produk yang tak ada kena-mengena dengan Thailand. Supaya bila kita meletakkan satu harga, harga pada durian kita, kita bebas untuk meletak harga. Sebab apa? Kita tak bersaing dengan Thailand. Kita pergi dalam bentuk kekuatan produk durian kita itu sendiri ke pasaran dan kita boleh letak dengan harga kita nak letak berapa ratus, satu kilo kita boleh letak. Sebab apa? Kita bentuk durian kita dengan Thailand sangat berlainan. Tapi kalau kita pergi sama dengan Thailand, petik sama, kita nak meletakkan harga lebih baik, pengguna akan mempersoalkan. Rasa hampir sama. Tak ada rasa istimewa sangat. Bila dah petik ni, rasa kepahitan tu dah kurang. Tekstur pun lain. Ia akan jadi manis sahaja. Jadi dalam konteks ini, kita kekalkan yang durian komersial untuk ekspor, kerana kita telah buat promosi keluar negara. Inilah produk durian kita, inilah Malaysia durian, inilah attitude durian kita, inilah kelas durian kita yang tidak ada kena-kena dengan bayang durian Thailand. Dan kita masuk ke China, masuk ke negara Hong Kong dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Walaupun harga sangat tinggi, pengguna respect. Pengguna di negara permintaan tu, negara yang kita ekspor, respect negara kita, dan mereka sanggup bayar dengan harga tinggi. Dan kenapa kita masuk salah satu produk yang tidak ada kena-mengena dengan konsep cara Thailand. Jadi kita putuskan, biarlah durian gugur sendiri, proses mana saja buku, dan kita ekspor. Maksudnya kalau Thailand, potong, buat rawatan, siap buat rawatan, masuk kontena dan hantar. Berapa hari dia akan masak di sana. Jadi kita tak boleh ikut mereka. Kita kena ikut cara kita. Kalau ikut cara mereka, saya rasa sukar untuk kita bersaing di negara pengguna. Kenapa? Pertama, kita tak seberapa banyak production pun. Nak bersaing dengan mereka tak boleh. Yang kedua, bentuk durian kita tak sama dengan Thailand. Durian montong Thailand tu kulit boleh tebal. Ketahanan dia tinggi. Dia berbeza. Jadi bagi yang bertanya tadi, kurang sesuai lah untuk kita petik di pokok. Dan kita pun ada buat kajian pada tahun 2014 dahulu kepada pengguna domestik, memang menolak lah. Dan kepada pengguna global, luar negara, kita tak nak durian kita ni distandardkan sama dengan Thailand, kerana kita nak durian kita ni berada dalam kumpulan yang lain, kumpulan yang eksklusif, produk yang premium, yang mana mereka sangat membayar dengan harga lebih baik. Dan kesan hari ini pun, kita dah nampak harga durian kita di ladang bagi durian komersial musim ini sangat jauh dengan harga durian montong di Thailand yang pengguna, yang penanam dapat. Jadi ini yang kita kena kekalkan. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih mengucapkan kepada Tuan Haji Lokman di atas perkongsian yang panjang lebar sepanjang 2 jam ini. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan telah berakhirlah sudah sesi soal jawab berkaitan dengan pelaburan dan pemasaran tanaman durian
Okey, berkaitan dengan sesi soal jawab pelaburan dan pemasaran tanaman durian. Okey, topik kita hari ini hala tuju dan pemasaran durian. Terima kasih banyak kita ucapkan sekali lagi kepada Tuan Haji Luqman. Terima kasih banyak kepada mereka yang mengikuti live kami pada hari ini. Alhamdulillah, saya tengok tadi ada lebih kurang 216 orang yang mengikuti live kami. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah lepas ini kita akan adakan lagi soal jawab, sesi soal jawab live di Facebook kami ini. Inilah sesi yang pertama. InsyaAllah kita akan adakan lagi 4 sesi dan tunggu iklan kami di page Pendidikan Pemasaran Farma. Okey, tuan-tuan dan puan-puan.